tata ruang wilayah ini boleh dikatakan tidak dilibatkan 98%. Berarti masyarakat tidak terlibat dan tidak mengerti akses tentang rencana tata ruang wilayah tersebut. Bahkan ada produk-produk hukum yang dibuat oleh Pergub. Contohnya 178 tahun 2015 tentang penataan kegiatan dalam pemanfaatan tata ruang. Kemudian ada lagi Pergub 139 2016 tentang RPTRA. Ada lagi 2010-2016 tentang kompensasi. Waktu habis paslon 1. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Waktu habis. Silakan paslon 1 kembali masyarakat. Ke tempat. Sekali lagi paslon 1 silakan kembali masyarakat. Ke tempat. Kami silakan. Paslon 1 silakan kembali ke tempat. Gak terlibatan masyarakat kok. Waktu tidak bisa ditambah. Mohon. Kami mohon. Sekali lagi. Tepat waktu sesuai dengan durasi yang ditetapkan. Paslon 1, 2, dan 3 mohon tenang.